Huris Ruggs, selain sebagai seorang musisi, dia pula merambah ke dunia perdagangan, yakni sebagai pedagang kelima, yaitu pedagang tempe. Ini adalah jenis tempe lembaran untuk mendoan yang siap digoreng, dan di sini pula disajikan tempe daun, tempe plastik, dan berbagai jenis tempe untuk disajikan secara pribadi, makanan pribadi, dan juga untuk disantap sebagai makanan di kuliner atau lesehan. Kami berada di wilayah Pasar Klender, Jakarta Timur. Ya, ini buka dari jam 4 sore hingga jam 02 dini hari. Inilah wajah-wajah sang Huris Ruggs dalam berbagai profesi.